Oke, sekarang perjalanan kita menuju lapangan pacuan kuda ya. Lapangan pacuan kuda Dompu, Lembah Kara. Nah, ini jembatan Rabalaju. Sekarang kita memasuki Desa Kareke. Di tahun 2023 ini sudah dianggap nyaman lah perjalanan ke sana. Ini kuda yang memenangkan training tadi. Siapa nama kudanya? Tidak mendengaran. Nah, persiapan ya sudah dilepas. Wow. Tuannya. Masih dia menempati posisi pertama ya. Si helm putih. Wih, masuk baju oren. Baju oren masuk tadi. Oh, kembali masih dipegang oleh posisi itu. Si helm putih tuh. Sanggupkah dia mengejar kembali? Cukinya pakai dua tangan dong. Dapat kalian? Oh, dia menguasai. Oh, ini yang pertama baju orange. Ini nggak ada ujungnya ini. Kalah ujung. Ujung kelubung. Ini ujung yang kelubung, teman saya bilang nih. You know what?
kelebihan dosis. Nah, kelebihan dosis ini jumlah jumlah apa ini pembalapnya nih, pemacunya. Sudah pacunya terlebih banyak. Jarang kau kan. Oh, helm kuning. Ini kain dengan dua ya? Ini kain. Hu hu hu. Dirakam lagi. Oh. Baru saya serong kakak saja. Tidak kuat. Kalau waktu. Serong. Mampu gak dia bertahan dengan posisi pertamanya itu? Kita lihat sama-sama saja guys. Kemana serong pula pulang guys? Deh. Kuat, power juga ya. Alai, yang kangen tu ini baju oranye. Sampai finish, dia menempati posisi pertama. Kostum jara pampu, jara lokal kostum, mana punya lokal? Baru dua. Ini aku. 8. Epai lula lalu balik jauh tu, wah ayah nanti dia akan cahaya. Yo jauh balik. Ya, tak ada yo tu. Yo tak ada arah lagi untuk kat tu. Tapa gu. Kita lu Honda di sini, apa nak nari? Pada sama ada tak baru jara mama ujukia lu salah lalu. Ah, lepre. Tadi bu. Soduan, kajin, kajin lagi. Kali ini empat kuda pacuan dilepas. Yang mana yang menempatinya? Posisi pertama siapa? Rata-rata orang ini mungkin tidak tahu ya nama kudanya, tapi yang mereka tahu itu juki, yang warna baju jukinya saja ini. Iya, baju oranye. Ya. Ya, siapa yang mau? Ketahui Rero, yang lain itu menakut-nakuti saja kuda. Ini sahabat yang setia menemani bersilaturahmi ke rumah. Saya datang bersama dia. Riken atau Sahril ya, nama aslinya. Sahabat baik, salah satunya. Lepas baru. Full horse. Wah, ditutupi debu guys. Kita lihat saja sambut mereka di sana. Tangannya berdebu kalau dilewati kuda-kuda ini. Black horse, black horse. Itu jarang nomor 5 ya. Masih dia menempati posisi pertama dari awal start kalau dia nggak salah ya. Musuh jarang nomor 4 ya. Awal nomor 10, awal nomor 10. Mas Rasya. Oh, masuk. Masuk yang lain. Last. Last. Di ruang. Rumah akian ini, musuh dia. Lagi nomor 2. Posisi 2. Duel.
Kita lihat duel antara kuda merah dengan kuda putih ini. Kita lihat teman-teman. Mampu gak kuda putih ini mengungguli kuda merah sampai finish? Tinggal beberapa detik lagi ya. Kayaknya nggak sanggup kalau kita lihat dari jarak yang dia kejar, kecuali tikungan nanti. Oh, tipis kemungkinan kuda putih mengungguli kuda merah ini. Tidak sanggup. Ini kuda yang memenangkan duel tadi. Ini yang kalah. Tapi ini bukan kalah seutuhnya ya. Ini hanya latihan. Latihan rutinan. Ini yang memenangkannya. Masih kelas TK. Ini sahabat, kita membicarakan apa ini? Ngobrol-ngobrol masalah politik juga ya di sini. Itu pemenang politik. Orang nomor satu di Dompu di atas sana. Ah, baju hitam. Yang kita bicarakan bahas kali ini masalah politik. Kenapa lagi coba ini? Raih punya Nero lagi. Ada apa dengan kuda putih? Nero sebelah mana? Jarak daro. Tulanu berani? Bila jarak polisi atau polisi kembali ya? Semua kuda ini mungkin kuda terakhir nih yang diangkut pulang. Jaradaro, kuda liar.